Okay, hai semua. Assalamualaikum. So, hari ni aku nak share sikit mengenai Puteri Gunung Lendang. Okay, aku, the reason why aku share mengenai ni sebab aku rasa macam tak ramai orang tahu mengenai Puteri Gunung Lendang. Tapi dalam masyarakat sekarang, terutama sekali masyarakat muda lah, diorang cuma tahu Puteri Gunung Lendang adalah satu legenda. And yeah, diorang kenal Hang Tuah just as Hang Tuah. So, hari ni aku akan bercerita sedikit sebanyak lah mengenai Puteri Gunung Lendang. Tapi bukanlah the detail of the story. So kalau korang nak cari detail of story, nantilah aku tengok aku, kalau aku rajin aku buat. Bukanlah aku rajin, kira-kira kalau aku dah cukup info dan maklumat, insyaAllah aku akan buat lah kot. Tapi by the way, kalau korang baru je sampai dekat channel ni, korang jangan lupa subscribe. Sebab subscribe tu percuma je kan. And kalau korang belum tengok video-video yang sebelumnya, korang boleh tengoklah video yang sebelumnya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, by the way, aku dapat idea untuk buat video ni sebab okay, kalau siapa yang follow World War Board, Malaysia dah conquer dunia. And waktu tu banyak gila meme yang keluar. Mostly meme Hang Tuah as M. Nasir as Hang Tuah dalam cerita Puteri Gunung Lendang. Tahun bila, tak ingat lah. Tapi cerita tu lah. So, waktu tu aku macam fikir, oh why not ambil cerita Puteri Gunung Lendang untuk buat next dalam video ni lah. So ya, yeah, macam tu lah cerita dia terhasil. Aku dapat idea macam tu. So hari ni bukanlah aku nak cerita detail mengenai kisah Puteri Gunung Lendang, mengenai Sultan Mahmud, macam dia ada mimpi and everything. Tapi aku nak cerita mengenai 7 syarat Puteri Gunung Lendang. Sebab 7 syarat, orang cuma tahu, mostly orang akan tahu, oh 7 syarat. But orang tak tahu apa sebenarnya 7 syarat. Dan sebenarnya ada rahsia tersembunyi di sebalik 7 syarat yang diberikanlah kepada Sultan daripada Puteri Gunung Lendang. Okay, salah satu sebab kenapa syarat-syarat ni dikeluarkan adalah disebabkan Puteri Gunung Lendang sebenarnya tak nak pun terima pinangan Sultan Mahmud. Okay, tapi tak tahulah kenapa, mungkin bukan taste dia ke apa ke, tak tahulah sebab apa. Tapi sebabnya, sebab syarat-syarat ni dikeluarkan adalah syarat-syarat yang sangat tak masuk akal, syarat-syarat yang tak relevan lah untuk dilaksanakan. Jadi Puteri Gunung Lendang dia tak naklah menolak secara nyata ataupun cakap nak tolak. So dia menolak secara kiasan. Sangat-sangat, kalaupun cerita ni adalah cerita legenda, kita dapat tengok kan orang zaman dulu macam mana diorang sangat dengan tertib dia, dengan budi pekerti diorang penuh dengan kiasan. Diorang tak pernah nak direct cakap dan diorang penuh dengan sopan santun. That's what we should apply today kan. Okay, so okay, ada 7 syarat. Syarat yang pertama adalah syarat yang pertama adalah 7 tempayan air mata anak dara. Okay, kenapa? Okay, aku rasa okay, setiap orang dia ada interpretasi masing-masing. Aku pernah baca mengenai ini. Okay, 7 tempayan air mata anak dara adalah disebabkan zaman tu rakyat memang akan patuh gila dengan raja. So bila raja suruh anak dara ni menangis untuk cukupkan 7 tempayan air mata, diorang akan patuh. So untuk make sure diorang menjaga kehormatan diri supaya yang keluar adalah air mata anak dara, bukanlah air mata bini orang ke apa ke. Jadi diorang kena duduk kat rumah menjaga kehormatan diri. So aku rasa itu salah satu message yang nak disampaikan dalam syarat ni, iaitu untuk semua orang, terutama sekali masyarakat ataupun anak-anak muda, untuk menjaga kehormatan diri. Yang kedua adalah 7 tempayan air pinang muda. Okey, kalau nak tahu kenapa syarat ni tak relevan, sebab air pinang muda ni, okey, sebenarnya pinang muda tak mengeluarkan air. Kalau ada pun sikit. Tapi susahlah nak untuk air pinang muda untuk keluarkan air. So, tapi dalam syarat ni, mesej yang nak disampaikan adalah air pinang muda ni sebenarnya untuk kita keluarkan air pinang muda, kita kena ada pokok pinang. So zaman tu kalau kita fikir, kalau sultan tu terima, sultan tu berjaya lah katakan, sultan tu berjaya kan untuk memenuhi syarat-syarat ni, sultan tu berjaya untuk tanam pokok pinang sebanyak yang mungkin. Jadi bila pokok pinang ni sebenarnya salah satu benda yang boleh diekspor. Jadi kalau kita tengok daripada aspek tu, sebenarnya benda ni menguntungkan kerajaan Melaka. Sebenarnya syarat di sebalik itulah
untuk kita lebih pandai, lebih bijak dalam mentadbir negara. Dalam sebab ni, waktu tu Melaka pun sebagai satu pelabuhan dan empire yang sangat besar. Yang ketiga adalah 7 dulang hati nyamuk dan juga 7 dan cara keempat 7 dulang hati kuman. Okey, kalau kita nak tahu dua vektor, dua haiwan ni adalah satu vektor penyakit berbahaya. Jadi bila diorang cuba cari untuk hati nyamuk dan hati kuman, of course diorang kena dapatkan nyamuk dan kuman. So at the same time, bila diorang dapatkan ni bilangan nyamuk dan kuman dalam dekat kerajaan Melaka jadi sangat-sangat sedikit lah. Sebab nak cukupkan 7 dulang bukannya sikit, banyak. Jadi bila diorang cuba untuk dapatkan 7 dulang hati nyamuk dan hati kuman, at the same time dia mengingatkan kita bahawa kita kena sentiasa menjaga kebersihan dan juga kena sentiasa cakna mengenai kesihatan. Kesihatan adalah benda yang antara perkara yang utama dalam diri kita, dalam hidup kita. So nampak tak dia punya laras bahasa sangat-sangat tinggi dan dia orang sangat-sangat bagus dalam, aku tak tahulah kalau betul Puteri Gunung Naidang yang cipta syarat-syarat ni. Syarat-syarat ni adalah syarat-syarat yang terbaik lah aku rasa. Antara cara penyampaian sangat baik. Setiap orang punya impian. Impian itu yang bisa meneruskan kehidupan ini. Impian Dinda adalah untuk mendapatkan cinta sejati.